Eish, kembali lagi di channelnya Bengal of Avalor. Oke, teman-teman bisa lihat di sini gue bawa apa? Ya, ini kayak programnya pemerintah yang terbaru sekarang. Kita akan uji coba makan gratis. Enggak. Bercanda, teman-teman. Jadi ini kita akan ngasih makan ke kucing-kucing komplek yang ada di sini. Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar 30 hari ke depan. Yeish, ya. Di sini gue juga lagi puasa. Walaupun lemas, kita harus tetap semangat. Ya udah, kita langsung aja cari kucing komplek yang ada di seputaran rumah gue aja ya. Karena kalau kita jalan ke sana kejauhan, teman-teman. Yuk, sana gue ada lihat kucing yang lagi nongkrong. Yuk, kita langsung ke sana aja. Nah, ini kita ngasih kucing pertama. Tuh, kucing-kucing di sini lumayan ramah ya, karena ada kalungnya, berarti ada pemiliknya nih. Tuh, lagi makan dia, guys. Pinter. Udah, kita lanjut ke sana karena gue lihat di sana juga kucing banyak ya, kucing kampungnya. Yuk, langsung aja ke sana. Guys, gue lihat di sana ada kucing lagi tuh, lagi tiduran di pendopo. Kita langsung ke sana aja. Ya, nih. Wow, guys, ini adalah musuh bebuyutannya si Casper. Nih yang nepok si Casper nih. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap berbagi ya. Jadi di bulan puasa yang penuh berkah ini, semoga teman-teman yang ada di luar sana juga harus saling berbagi ya, teman-teman. Jadi kalau ngelihat kucing di jalanan, kalau bisa kasih makanan, kalau emang ada makanan ya, jadi dikasih. Selalu bawa kayak satu kantong kresek begini ya, teman-teman. Jadi kalau ketemu kucing di luar, kita bisa langsung ngasih, berbagilah intinya. Ya, kucing oren. Nah, ini namanya kucing oren, bandel banget. Emang gua aja sendiri takut buat deket-deket ya, takut dia mulai brutal ya. Karena emang serem banget mukanya, penuh condet-condet. Jadi kalau kata orang nih preman ya komplek di sini kayaknya ini kucing ya. Nggak ada kalung juga, berarti emang nggak ada pemilik. Yuk, kita lihat di mana lagi ya tadi gue lihat. Oh ya, kita lihat di sana. Tadi gue lihat juga banyak kucing di sana. Kita akan ke sana. Yuk. Guys, ini kita nyari kucing benar-benar niat nih. Naik motor keliling komplek, ya kan? Karena di seputaran rumah gua kayaknya kucingnya pada tidur. Ya, namanya juga uji coba makan gratis di siang hari. Siang-siang ya waktunya tidur. Oke, nah itu ada kucing. Nah, ini perkumpulan kucing banyak di sini. Kita coba kasih makan kucing. Oke, guys, di sini kita ketemu kucing tuh. Ya. Mudah-mudahan dia mau makan kucingnya. Hey, push, push. Nih. Dikit nih. Nih. Masih takut-takutan ya. Oke, guys, tadi kita kasih kucing, cuman kayaknya emang benar-benar kucing liar ya, jadi masih takut ngelihat orang. Tapi ditinggal makanannya. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting kita udah ngasih makanan. Di bawah mobil ada tuh, gue lihat. Yuk, kita kasih ini terakhir nih, habis makanan kucingnya. Kita lihat, kasih kucing. Push.
akhirnya habis tuh, tuh ya, satu kantong setengah tadi kita bawa habis ya. Di seputaran rumah tadi ketemu beberapa kucing. Nah, terus kita naik motor keliling komplek, mulai banyak ketemu kucing yang mulai pada keluar. Cuma ada beberapa kucing yang emang masih takut dengan keberadaan kita ya, karena dia mungkin merasa terancam pas dikasih makan, bukannya nyamperin marah abur. Ya udah teman-teman, mungkin itu aja video kita kali ini tentang kasih makan kucing di siang hari di waktu Ramadan ya. Jadi saling berbagi, semoga berkah buat kucing dan juga mendapatkan pahala bagi gua sendirinya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bengal of Avalor dengan cara subscribe, like, dan komen. See you and ciao.